Angkatan Udara Hezbollah menyerang Angkatan Laut Israel pada Kamis 27 Juni 2024 kemarin. Mereka meluncurkan drone tak beralak ke rumah perwira Israel di pantai Mediterania yang dihuni oleh sejumlah tentara. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel terjebak dan terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Menurut laporannya, Angkatan Udara Hezbollah meluncurkan beberapa drone bunuh diri di pangkalan Angkatan Laut Israel Al-Naqoura di pantai Mediterania. Drone-drone tersebut menyerang posisi dan daerah tempat tinggal para perwira dan tentara pendudukan Israel. Hezbollah mengklaim serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Rumah-rumah yang ditempati para tentara Israel itu terbakar habis. Bahkan seluruh tentara yang ada di dalamnya ikut tewas dan terluka karena terbakar hidup-hidup. Di waktu yang sama, Hezbollah juga mengaku menembakkan 40 roket ke kota Safat yang diduduki. Beberapa tentara pun dilaporkan terluka seusai sistem pertahanan udara Iran jebol berkali-kali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.